أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ayat 5 sampai 8 surah At-Takatsur. Seperti mana kita belajar ataupun kita dengar kemarin, Allah Taala cerita hubungan dengan manusia yang tamak, halaba dan siapa tak ingat kepada kubur, kepada alam akhirat. Ayat 5 ni, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Demi sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui. Kalau maknanya benda yang sebenar tu kan ada, tapi kalau mung tahu. Nah, apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin. Kalau mung tahu, hei manusia, dengan yakin benda yang nak berlaku, mung akan pergi situ. Gitulah. Tuhan yawi amare kepada kita ni belum pada benda tu berlaku. Supaya kita duduk dalam kubur, yakin tak kata kena duduk dalam kubur? Yakin. Tak ada seorang habuk kata, kita tak mati duduk atas dunia, duduk muda sini. Tak. Tapi tergambar tak kata kita duduk dalam kubur lagu mana? Tergambar masa kita tani orang. Kita tengok orang mati, orang tani. Tergambar tak? Kalau kita pun lagu ni. Lepas tu kamu, lepas pada kamu siap. Lepas tu harus saya. Rusai Tuhan lah. Tengok Zohir kat. Manusia, seorang manusia. Kena tanya duduk dalam kubur. Lepas tu, kera'a dengan hadis tu lah. Mari duduk royak. Katanya, adanya nikmat kubur. Adanya seksa kubur. Lepas nak duduk lagu mana? Serah kepada Tuhan. Hak pentingnya kita bersedia untuk mati. Hak tu hak penting. Tak ada kena wawih, tak ada kena waswah. Tak ada kena bosa apa. Dia kita sedia benda hak kakak. Tu heraya katanya mung kena buat agak ni musni. Awak dah. Sebab itulah tu hewi amare kepada manusia ni walaupun ayat ni surah ni turun sebab turun tu iaitu nya orang kafir. Dok. Pamuk harta benda dunia banyak dah. Turun surah ni wujud orang Islam pun sedar juga katanya oh orang-orang hak pasang hidup tomok harta banyak, bangga dengan harta, nganuk. Yalah kan? Sebab nak boleh turun surah ni. Orang tu sore, bila anak cucu dia ni, cacuk. Alu, anak ramah dah, dengan bini tu apa orang, dengan bini ni apa orang. Ya orang Arab zaman dulu ni, bini 5, 10, hamadah. Ya kena 20 zaman dulu. Bini saja 20, anak beratus. Ya bukan ada pedang dah. Kita zaman lah ni, ya pedang sekat 4. Tak boleh sampai 5. Harus lalu. Tentulah kamu melakukan perkara-perkara yang menjadi bekal kamu untuk akhirat. Kalau mau tahu. Tapi tak ada arah dah. Manusia ni yang duduk di hidayah Tuhan. Siapa yang Tuhan buka hati dia, ya gambar lalu. Jama alam akhirat syurga dengan kau, aku gerungnya ni hidup aku sikit lagi kalau kena masuk neraka kah teruk. Jadi mikir bla-bla. Nah syurga ni anak orang nak belaka, tapi kalau tanya diri, tanya hati kita lah ni, kalau mati hari ni wey, masuk syurga kedak kita lepas kedak azab kubur, dak rasa tak ada orang yakin, dak berasa lah. Tak ada orang yakin, ah kita masuk syurga lalu ustaz. Tak ada orang. Sebab apa? Duk wawih. Hati tu rasa duk tak sedar. Nampak kasih waktu. Amalan pun ada juga kita sikit-sikit.
Tapi benda jahat. Ada juga dapat-dapat. Tobat juga sikit-sikit gitu-gitu. Ha tu jadi duk berasa yakin tak yakin, yakin tak yakin pakai serah Tuhan. Sebab kita berasa kita duduk atas jalan hak benar tu, selalu duk berdoa, duk minta dengan Tuhan siang malam. Kasih. La tarawunnal jahim. Ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Marak menjulang maknanya cucuh api neraka tu lu. Khabsa. Tak ada orang tak nampak api neraka waktu dia duduk di padang mahsyar, walaupun dia nak pergi ke syurga, tapi nampak api neraka. Hak tulah. Hati manusia tak tu duduk tak senang. Siap aku. Ha ni gambar bla-bla dah. Waktu belum pada nak sapa lagi di padang mahsyar tu. With gambar bla-bla katanya tiap-tiap orang dia kena jalan di kawah neraka. Kawah neraka nak Allah. Masya-Allah. Jalan. Belum pada nak pergi ke syurga. Kalau kita tak gambar benda ni, ya besar. Kita kecil. Hak tu lah. Menyebabkan hati manusia ni. Mula getar, mula takut. Ya Allah, bakpalah. Sebab tu Nabi dia jawab sepatah. Allahumma salim. Salim tu maknanya apa? Ya Allah, selamat. Minta lah selamat. Nak orang, mulutnya nyok belakang. Mintalah selamat. Ni anak orang akan bawa diri dia sendiri. Bukan atas timah. Aku nak pergi. Mari ajak anak, ajak pak. Hak tu bagi orang yang kira tergeligor sungguh. Tu hewi kepada dia. Boleh syafaat. Kira tu modal tu hewi kepada dia. Dia boleh bawa orang pula. Tapi kalau dia masing-masing. Aku tak tahu. Yang hidup gantung aku. Menjadi gelik belakang. Kena bawa diri masing-masing. Sebab tu, diri masing-masing kena bawa. Atas dunia lagi kita kena ada pesel. Pesel ke bini, pesel ke anak. Jangan. Bawa lah diri masing-masing. Amal masing-masing. Cuma kita nak lepas tugas tanggungjawab kita kena royak. Royak ke bini, royak ke anak. Kalau dia kita tak royak, takut lagi dakwa sikit lagi. Ah, baik. Tuhai. Abai kita tak royak. Abai kita berjuruh. Maya sejak jadik nak hari. Dan kita duk tak pakah apa. Misal je. Anak pun begitu juga. Tuhai. Pak kita tak biasa ajar, tak biasa royak. Hari ni pasal nak pegang dia. Nak pegang tangan dia. Minta tolong. Pak tak. Tak say. Sebab anak orang akan bawa diri masing-masing. Akan nampak neraka jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Selepas itu demi sesungguhnya. Duk nen hok tulon. Kamu wahai orang-orang yang durhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Allah. Tak ada dah. Tak ada jalan. Tang rok tak ada dah. Dia kena lepas. Neraka ni bukan masuk gitu-gitu. Dia kena lepas masuk. Jatuh tom. Tubuh khabsa. Lebih ada gasi. Sebab nak uimah neraka tu makin sedap. Krop. Okey. Uimah padai dengan neraka. Api besar. Orang pun tu hewat pun jadi besar. Sore-sore ni Masya Allah. Nah, sepengah hadis Nabi saya biasa duk rakyat. Biasa baca ni. Di masjid kita ni. Orang sore-sore besar ni. Banding katanya. Bahu kanan sampai ke bahu kiri ni. Kuda lopak 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ni. Baru sampai. Nak ayat katanya atas dunia kalau kuda lopak cepat pok dah tahu beribu kilo. Tergambar katanya kuda daya lopak semenit. Pas kita gikun semenit. Berapa kilo kuda lopak?
Orang yang besar sara tu, tiga hari, tiga malam, aku dengan kuda lapak saat ni, sore manusia yang kecil-kecil atas dunia tu, hewan yang jadi besar. Gitu. Duduk dalam dengan aku, rob, rob, rob. Okay. Sebab tu, tu hebat apabila ia bubuh penuh dengan manusia dalam api dengan aku, jeng ia bubuh. Ia bubuh laka dalam tu. Ni aku tanya, hal min mazid? Ni aku tanya lagi, Tuhan nak tambah lagi ke? Banyak orang ni. Ha, tu. Tak usah gambar lah, kata kita nak duduk dalam ni aku. Tak usah lolo, walaupun sepatah. Ha, tak apalah. Dia masuk syurga, kawan nak masuk ni aku luah. Kawan tak masuk, siapa nak masuk? Tu kecek bodoh dia panggil. Ha, tu hewan ni aku nak berbiar. Kalau dia tak buat kahwin. Allah. Nah, tu budak-budak bodoh kecik. Akhir sekali, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Semua anak-anak orang. Bukan orang kafir saja dah, orang kafir sama telah dah. Tuhan tak ada dak kira mana dengan orang kafir. Sebab tu kita ada atas dunia ni dah. Minta maaf ni. Kalau dah kita tengok orang-orang kafir dak buat gapo-gapo, ngah turuk nafsu dia, ngah joli, ngah galak gelenyar apa, tak sedek cara no. Yang goliknya orang pesaing tu nafsu. Mau tengok orang kafir buat gapo-gapo, rasa nak buat tak. Kita orang Islam ni gambar katanya gok, kita duduk dalam gok ni. Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Ingat waktu sudah. Dunia ni gok bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Apa tu wi syurga ke dia? Dia nak pakar seluar dalam, nak telanje, nak zina, nak mabuk kaya, nak berjudi, tak si tidur malam-malam, ikut. Sebab samran hidup dia atas dunia tu hak tu dah. Sukrah. Dia katanya kuam suk dia atas dunia. Balas saya pok-pok dia iaitunya dengan aku. Kita nanti kita kalau lah boleh panggil dia. Marilah. Aku nak oyak kepada benda-benda baik. Mu nak percaya, percaya. Aku tak, mu tak saya percaya ikut mu. Kita oyak kepada dia. Tapi ikut dia lah yang nak buat apa. Ni aku bagi dia. Tapi bagi kita ni, tu hidup kira sesu nikmat yang tu hebui. Kesihatan, kesenangan, boleh makan, boleh minum. Sebab tu, kalau kita tengok dah, ni bahasa Arab. Latus alunna. Ni bahasa Arab ni. La. La tu dia panggil, lamul qasam. Lam tu maknanya, Tuhan. Kacik mudah-mudah. Supoh. Latus alunna. Nung tu jadi sa'du. Nung tauqid. Dalam kaedah bahasa Arab. Tak jarang sangat nak ada dua sekelimuh yang tu has supoh sampai dua kali. Ni. Dua kali. Depan belakang. Supoh dengan kejap. Sebab itulah Nabi apabila satu hari orang jamu Nabi. Nabi lapar, Abu Bakar, Umar. Pergi jalan di umur sore orang Madinah. Tengok orang Madinah tu nampak pasang orang lega sikit. Rumah kaya lah kacik mudah-mudah. Orang kaya. Nabi pergi pak tak tujuan nak pergi ziarah. Pergi pak kok-kok ke bitu. Assalamualaikum. Saya tak ingat nama dia ke apa. Dia tengok dia tafsir. Dia tak ada. Ada bini dia. Bini dia apa-apa buka pintu. Pak tengok Nabi. Masya Allah. Suka hati. Dia tak tunggu ustaz. Tunggu ustaz. Tok laki dia pergi perah susu. Dia pukul susu kambing. Boyak-boyak lagi tu. Nabi tu dia tunggu di luar. Tiba-tiba, marilah dia. Untuk lelaki. Waklik susu. Sebeldi. Jalan kongek. Kelik, mengipak. Ya tak susu dia tengok Nabi bagi rumah dia. Masya Allah. Dia kata tak ada dah. Tetamu yang lebih atas muka dunia. Nabi lah. Dia kata dia nak jamu. Dia pergi cari wah mama. Hak sedap-sedap. Mari tak. Nabi tengok dia pergi pisah. Itu umur. Tak pertama pergi pisah sebilah.
Nabi kata, pasal dia buat gapa lah. Ya tu ambil pisang, pergi alik belakang umuh. Semula ambil saya kau berumuh. Ayat peti mu. Mu. Cara ini. Cara pun siap. Tetamu kita ni. Nabi Abu Bakar Umar. Ya buat siap. Kambing seekor hari tu makan 4-5 orang. Ha, kambing seekor. Alhamdulillah duduk. Nabi apabila Nabi makan siap. Nabi tak tolak ni. Sebab orang silau Nabi. Orang maknanya orang buatkan Nabi. Nabi makan tapi makan sekadar-sekadar. Penyuk. Bila Nabi baca sunnah, Nabi makan sudah, Nabi baca ayat ni. Baca ayat ni sempena dengan makan hari ni, Allah hidayah sedap. Dengan wah tamar lagi, dengan susu lagi, kambing dengan roti lagi. Makan. Daripada hak perut lapar, jadi kenyih hari tu. Nabi baca, summa latus alunna yawma izin anin na'in. Rayak kepada Umar Abu Bakar, rayak kepada tuan umur. Nabi katanya, ingat kita makan hari ini, Tuhan akan tanya kita. Nikmat yang Tuhan beri kepada setiap orang akan ditanya. Siapakah kita makan semuluk, bubuh dalam mulut kita pun Tuhan akan tanya. Boleh daripada mana. Ha, itulah. Dah, akhir surah ni. Lepas tu insyaAllah kita masuk suratul asri. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.